Kalau ada, Bapak berada di tempat yang dipersilakan.
Saya membaca 8, 9, 10 dan ayat yang ke-11. Ya, demikian. Ayat 8, 9, 10 dan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 10. Yang punya suara bersuara, yang tidak punya suara mendengung. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. 9, akulah pintu, dan siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padaku. 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Puji Tuhan. Dia paling jago itu. Paling kecil paling jago dia. Thank you.
malam ini bukan kebetulan kita ada di sini, tapi yakin dan percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang menjaga, melindungi, bahkan menyertai kita sepanjang satu tahun berjalan. Kita boleh bertemu di ibadah menyambut Natal di minggu Advent pertama memasuki Natal tahun 2021. Itu yang kami hormati, kami kasihi Pendeta Dr. Albert Awun dan juga sebagai Matius daerah, Ketua Wilayah 29 Pendeta Rodi Wawan. Kalau buat PD ini ada 15 wilayah. Ini nonton. Amin. Kiranya hari ini akan memberkati Bapak Ibu. Keadaan ini rawan kalau kita tidak melaksanakan vaksinasi, karena mengumpul orang dan tentunya mengakibatkan dampak efek yang tidak baik. Jadi Tuhan ini kami percaya Tuhan sungguh menjaga memberkati kami segala permasalahan kepada ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih serta memberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah mengundang kami. Pertama, kami berterima kasih kepada Pendeta Dr. Albert Awi selaku Biro Organisasi Petugas Daerah GPD Sulut Maja GPD Kumis dan Minahasa Utara, semua remaja-remaja GPD Kumis dan Minahasa Utara. Dan pada saat ini kami dari berbagai gereja-gereja GPD yang ada di Kumis dan Minahasa Utara telah mengikuti satu kegiatan yaitu pembinaan remaja kreatif GPI BPD Kumis dan Minahasa Utara dan di Provinsi Sulawesi Utara. Ini adalah salah satu event atau kegiatan yang menjadi salah satu program dari Komisi Daerah Remaja GPD Sulawesi Utara dan diselenggarakan di setiap Kumis dan Komisi Daerah yang ada di daerah Sulawesi Utara. Dan ini yang menjadi bagian dari Komisi dan Minahasa Utara. Dan pada tahun ini Komisi dan Minahasa Utara menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan diutuslah 4 orang untuk naik ke Provinsi Sulawesi Utara. Dan berkat dan karunia Tuhan, keempat tersebut bisa dipersiapkan Tuhan untuk memegang peran di Provinsi Sulawesi Utara. Dan satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan yang ditinggikan atas segala-galanya, amin. Dan saat ini kami juga mau mengajak buat semua teman-teman remaja-remaja yang ada di GPD Sulawesi Utara, mulai dari sekarang sama-sama kita bangkit untuk menjadi tangan Kristus, amin. Karena seperti dengan baik para orang tua yang ada dan semua pendeta-pendeta yang ada mengatakan bahwa kita layak yang akan menjadi setiap tiang-tiang gereja, yang akan menjadi penerus-penerus gereja, terutama GPD yang ada di daerah Sulawesi Utara. Oleh karena itu remaja-remaja mungkin yang masih kurang setia kepada Tuhan, mari sama-sama kita bergabung untuk sama-sama kita membangkitkan semangat semua untuk kemuliaan dan pujian nama Tuhan. Biar juga nanti ada gembala-gembala yang akan menyelenggarakan ibadah Natal, boleh sama-sama mengundang kita untuk dapat membangkitkan setiap semangat-semangat anak-anak muda, karena kalau bukan orang siapa lagi, semua untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Dalam waktu itu dapat terjadi.
tetapi Allah yang kami layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak berlama dan rencanamu sempurna Tuhan, dan sempurnakan rencanamu dalam gerejamu dengan bersama sekelimpuran suami. Pakai seluruh setiap jemaat, pelayan-pelayan, penatua-penatua, pelayan-pelayan di tiap-tiap padang, dan kelompok yang dibangun untuk mempermudah pelayanan kepada jemaat dalam hubungan dengan masyarakat dan dengan pemerintah, pengembangan internal, pengembangan spiritual dan jemaat, kedewasaan penuh dari orang tua sampai semua anak-anak diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Sekarang kami angkat tangan kami dan mohon tangan Tuhan dikedamkan baik bagi seluruh sidang jemaat dan pelayan, dan juga bagi kepala sidang sebagai pemimpin jemaat Tuhan. Engkau adalah pertolongan yang memberi kekuatan. Jaminkan hikmatan kabur yang sempurna. Oleh demikian juga kesehatan kekuatan yang baik dan dimahami setiap waktu. Ini sertai dan tolong hambamu dengan kuasa dan urapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menguduskan pekerjaan pelayanan dan ulang tahun yang ke-8 GPD Surah Skriptura, serta menyerahkan hambamu kepada sidang semua